Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlan Nga mengingatkan penjawat awam yang beragama Islam mengejar keistimewaan bulan Ramadan kerana ianya hadir setahun sekali dan menganggap kehadirannya adalah yang terakhir untuk hayat kita. Islam menggalakkan umatnya supaya tekun apabila melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai dan berjaya. Sabda Rasulullah SAW riwayat daripada Abu Dawud yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT menyukai apabila seseorang kamu bekerja dan melakukan dengan tekun. Sifat tekun akan meningkatkan produktiviti individu, umat dan melainkan suasana kerja yang aman dan memberi kesan yang baik kepada pelanggan dan masyarakat. Ciri yang keempat adalah berdisiplin. Berdisiplin dalam menjalankan sesuatu kerja akan dapat menghasilkan mutu kerja yang cemerlang. Hasrat negeri dan negara untuk maju dan cemerlang akan dapat dicapai dengan lebih cepat lagi bila kita berdisiplin. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bulanan warga Wisma Darul Iman dan anugerah pekerja cemerlang di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Datuk Mazlan turut memberitahu penjawat awam juga disaran supaya mencari idea-idea baru yang lebih bernas bagi memenuhi kehendak pelanggan dan orang ramai yang berurusan di jabatan masing-masing.